Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Farenti Alfa Nopja. Di video kali ini, sama seperti video biasa, aku bakalan kasih tau ke kalian lagi seputar filter Instagram guys, yay. Nah, aku udah lama banget gak buat konten, jadi buat kalian, semoga kalian masih banyak nonton video ini ya. Oke, dan makasih banyak buat kalian yang udah selalu nonton video aku. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian filter Instagram meme cat trend. Kalau kalian nggak tahu trennya, nanti aku tunjukin aja di thumbnail. Itu dia tren yang kayak kucing, terus nanti kucing gaya gitu. Misalnya gayanya kita ngikuti gaya kucingnya guys, kemudian nanti kayak ke freeze gitu. Pokoknya filternya bagus banget dan kalian wajib banget nyobain filter ini ya. Sebenarnya filter ini terinspirasi dari TikTok, tapi buat kalian yang males dari TikToknya langsung, kalian bisa banget nih buat pakai si filter Instagram kali ini sebagai alternatif kemageran kalian untuk buat dari TikToknya langsung ya. Dan buat kalian yang males buat dari TikTok tapi pengen ngikut juga, kalian bisa banget nih buat pakai si filter Instagram ini ya guys. Nah, kalau kalian nggak bisa simpen filternya, aku saranin untuk kalian update Instagram yang ada di HP kalian ya, karena update IG itu penting banget loh supaya kalian bisa simpen semua filter terbarunya. Jadi ini dia nama filter Instagram meme cat trendnya, kalian bisa langsung aja buat cobain filter ini. Salam coba ya guys. Nah guys, seperti biasa sebelum aku kasih tahu apa sih nama filternya, aku minta ke kalian ya, jangan lupa untuk follow Instagramku di @rentian_alfano. Follow guys, makasih. Nah, di sini langsung aja aku bakalan kasih tahu nama filternya ke kalian semua. Jadi nama filternya itu adalah meme cat V2, atau kalian bisa lihat aja nanti. Sebenarnya banyak banget di akun ini, jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana ya. Nah, ini kalau kalian geser itu perubahan filter ya. Jadi kalian bisa sesuaiin aja mau filter yang mana. Nah, di sini aku suka filter yang pertama. Jadi kita cobain ya, guys. Guys, jadi kayak gitu. Buat kalian yang mau cobain, kalian bisa ambil filternya dari babai.27 ya, guys. Kalian bisa follow Instagramnya babai.27, terus kalian lihat aja di filter, terus kalian ambil filternya meme cat. Ini banyak banget ya, ada meme cat V2, ada meme cat freeze, atau ada random meme cat. Jadi kalian bisa banget nih buat pakai si filter Instagram kali ini ya, sama coba. Nah guys, jadi segitu aja video yang dapat aku berikan ke kalian. Semoga kalian suka ya dengan video kali ini. Kalau kalian ada saran konten atau request konten, boleh banget buat komen aja di bawah, karena aku bingung banget mau ngasih konten apalagi buat kalian. Jadi komen kalian itu adalah penyemangat bagi aku biar bisa buat konten yang lebih bagus lagi daripada sekarang. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka ya guys. Bye bye guys, thank you for watching.